Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rika, lu jawab dengan jujur. Lu tadi ngomong apa sama Vero, hah? Vero sampai sedih begitu, Rika? Jangan lagi. Ayo. Wow. Diskusi, ya. Yeah. Nah. Sini, San. Bang. Abang jangan salah paham sama Aye. Salah paham gimana nih? Gue kagak ngerti nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Husin, tolong jangan salahin Mbak Rika ya. Vero sudah tahu lah kalau Mbak Rika ini sudah ikhlas. Vero kesini karena Vero nak setuju permintaan Mbak Rika. Alhamdulillah. Makasih ya Vero. Vero setuju kalau ini sudah kesepakatan bersama ya. Tertutur. Kesepakatan apa sih? Permintaan apa? Gue masih belum ngerti ini. Tadi Ayah meminang Vero buat Abah. Terus, lu minang Vero? Berarti lu setuju? Mau nikah dengan Vero? Ayah setuju bangun si nikah, Mama. Alhamdulillah. Kenapa kok ngomong dari tadi? Ini Dasya! Aku keberatan, Mama. Ani, lu gak boleh begitu nih. Rika aja udah setuju. Itu kan Rika, bukan aku, Bang. Pokoknya aku gak setuju Abang menikah lagi dengan Vero. Ani. Jangan galak lu. Itu ibu kan gue, Kak. Wow. Encang gak marah-marah, cuman teriak. Ya, yeah. Teriak. Encang. Hah? Encang? Bapak. Aduh. Gimana sih Ani, belum selesai juga urusan, dia main cabut aja. Bang Husin, Mbak Rika, maaf ya, saya nak pulang dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vero. Bang. Temuin Ani. Kinan, siapa anak itu? Yang pasti anak yang bersama aku sekarang ini itu sangat penting buat aku, Mas. Kalau enggak ngapain dia aku ajak ke sini? Tolong jujur sama aku. Apa betul itu anak kandungku, Kinan? Entahlah. Tapi yang pasti mulai sekarang kamu enggak akan bisa lagi melihat anak kandung kamu, Mas. Ah, sakit Tante. Tante. Kinan. Oke. Jangan sakiti anak itu. Aku mohon sama kamu, Kinan. Jangan sakiti. Oke. Kalau gitu, temuin aku sekarang. Oke, aku nyerah sama kamu. Aku ini udah kayak pembantu aja. Masa disuruh beresin kamar Bang Junet? Nyebelin banget. Ini kan kitab Kinan. Pasti Bang Junet udah nyuri kitab ini dari Kinan. Kitab pengendali pikiran. Nah, lebih baik aku pelajarin aja kitab ini. Biar aku bisa ngendaliin pikiran orang dan aku bakal lebih hebat. Kenapa Papa jadi kayak gitu ya? Kenapa Papa lebih pentingin Tante Kinan daripada Mama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Adam, gimana? Mama udah ketemu? Om Adam minta maaf ya. Om belum berhasil ketemu Mama kamu.
Allah, Mama di mana ya? Udah, kamu tenang dulu ya. Insya Allah Mama kamu nggak kenapa-napa. Om Adam yakin, Kinan nggak mungkin berbuat nekat terhadap Mama kamu, karena dia masih butuh Mama kamu untuk menekan Papa kamu, Fatih. Tapi Om Adam, tadi Fatih ketemu sama Tante Kinan sama Papa. Terus? Papa malah lebih milih bela Tante Kinan daripada Fatih. Enggak. Om Adam yakin, pasti ada sesuatu yang membuat Papa kamu berbuat seperti itu. Tapi kamu tahu kemana mereka? Fatih nggak tahu. Fatih sekarang khawatir. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Mama? Apa mungkin mereka akan nemuin Farah ya? Ani! Ani, tolong bukain pintunya, Ani. Abang mau bicara bentar. Ni, buka pintunya, Ni. Ani, kenapa lu gak izinin abang kawin lagi sini? Abang kan udah berlaku adil buat lu sama Rika. Gua masih sayang sama lu berdua, Ni. Ni, tolong dong. Buka pintunya biar kita bisa ngomong. Bang, aku tuh gak mau dimadu. Ni, dengerin gue. Kagak ada perempuan yang mau dimadu, Ni. Tapi ini kan beda, Ni. Kita udah bikin kesalahan sama Bang Husin. Kita kagak bisa kasih keturunan sama Bang Husin, Ni. Gue ikhlasin Bang Husin nikah lagi sama Pero karena kenapa? Karena gue cuma pengen kita bertiga bahagia. Bisa bahagiain Bang Husin, itu aja, Ni. Enggak! Pokoknya aku gak mau dimadu! Cinta gue buat lu dan Rika tuh gak akan mudar, Ni. Gue kan terus sayang sama kalian berdua. Kalau perlu, kita bikin perjanjian di atas materai, Ni. Enggak, Bang! Gak mau, titik! Ni, lu jangan bikin gue tersiksa seperti ini, Ni. Buka pintunya, kita ngomong baik-baik. Bang, aku juga tersiksa, Bang. Bukan cuma Abang. Abang itu gak mikirin perasaan aku. Abang egois. Abang cuma mau enaknya sendiri. Abang jahat. Nyong, ntar ayah yang ngomong sama Ani ya. Aku di sini, Mas. Kinan, mana anak itu? Anak kandung kamu tadi ada di sini sih, tapi sekarang dia udah pulang, Mas. Cuma tenang, aku pastiin anak kamu baik-baik aja kok. Mungkin memang belum waktunya aja kamu ketemu sama anak kamu. Kinan. Oke. Di mana anak itu, Kinan? Kalau kamu masih cinta sama Farah, buat apa kamu datang ke sini? Sana kamu pergi sama Farah. Tapi kalau kamu masih penasaran siapa anak kandung kamu, Mas, kamu tinggal jawab. Kapan kita akan menikah? Kapan kita akan menikah, Mas? Kamu gak bisa jawab. Oke. Permisi, Mas. Kinan, tunggu. Aku belum selesai bicara sama kamu. Gak ada lagi yang perlu kita omongin, Mas. Sebelum kamu jawab dan kasih kepastian kapan kita akan menikah, Mas. Baik. Kita secepatnya menikah. Gak usah cuma ngomong, Mas. Buktiin keseriusan kamu. Sekarang kamu minggir. Tunggu. Kinan, tunggu! Kinan! Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu في سبيل الله أموات بل
ahya'u walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bishay'in minal. Salut gua sama si Fatih. Lagi banyak masalah, masih sempet ngaji. Gue baru punya masalah pengen kawin lagi sama Vero, udah gak inget apa-apa. Jadi malu gue sama Fatih. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Sadaqallahu al-azim. Cang. Fatih. Lu yang sabar ya lewatin semua ini. Iya, Cang. Oh iya, Cang. Apa Cang juga anggap Fatih bukan anak Mama Farah sama Papa Junet? Gini ya, Fatih. Dari gua ngegendong lu dari bayi sampai sekarang, lu tetap keponakan gua. Lu tetap salah satu anggota keluarga gua. Dan enggak akan ada yang rubahin hal itu. Makasih ya, Cang. Fatih janji. Fatih akan terus jagain Mama. Karena sekarang Fatih yakin, Cang. Kalau Mama Farah itu adalah Mama kandung Fatih. Bagus kalau gitu. Makanya gue yakin lo bisa ngelewatin semua ini. Amin. Silakan masuk. Gak usah. Mbak Ani, saya minta maaf ya. Saya tahu saya salah. Saya pikir Mbak Rika sudah cakap sama Mbak Ani. Makanya saya terima permohonan Mbak Rika. Vero, kenapa kamu terima pindangannya Pak Husin? Atau karena Pak Husin sudah punya duit? Atau karena apa, Vero? Saya tak ada pikiran macam itu, Mbak. Saya sama sekali tak ada tujuan buat merebut atau menguasai Bang Husin. Tak ada. Saya cuma mau ibadah, Mbak. Makanya saya terima permintaan Mbak Rika. Saya tak ada niat lain. Sama bahagiin Bang Husin ya.
Kenapa aku gak boleh pergi kemana-mana? Apa ini ada hubungannya dengan Mas Junet dan Fatih? Diam kamu, Farah! Disangkanya saya gak kesel apa? Nungguin kamu terus di sini! Seperti centeng! Ada apa ini? Enggak. Kinan, ada apa ini? Kenapa aku gak boleh pergi? Kang, tinggalin saya berdua sama dia. Apa ini ada hubungannya dengan Mas Junet? Karena aku merasa pernah begitu dekat dengan Mas Junet. Kamu harus jelasin semua sama aku. Sepertinya pengaruh pengendali pikiran gue udah mulai susut. Farah hampir mengingat siapa dirinya. Kinan, jawab pertanyaan aku. Farah, sebaiknya kamu berbaring sekarang. Untuk apa? Kamu ikutin saya aja ngomong apa. Ayo sekarang lo sepenuhnya ada di bawah kuasa gue, Farah.